Siapa lagi? Ada anaknya ngeluh gak sih gitu ya, misalnya jenuh gitu di rumah mulu? Mulai pasti. Itu pasti anak saya kayak gitu kalau belajar di rumah. Oh gak enak lah ini belajar di rumah kan. Apa sih itu sekolah kalau anak saya kayak gitu? Sebagai orang tua mengalami kesulitan gak sih ketika mengajar anak di rumah? Gitu? Kesulitan, ngajarin emosi. Emosi ya, aduh susah belajarnya. Terus kalau kan biasanya dalam pembelajaran rumah itu ada kuota, segala macam internet, gitu-gitu cerita juga gitu. Kuota mas. Murah juga gitu kali ya? Iya itu udah main aja isinya. Mau nggak mau juga bela-belain buat belajar. Ya kalau menurut saya sih ya bagus juga ya. Istilahnya kalau kita belajar di rumah sama sekolah kan beda. Kalau di sekolah kan kita materi anak itu lebih terjangkau kan, kalau di rumah apa adanya aja paling ngajar anak gitu ya. Terus ada keluhan dari anak sendiri sih, misalnya dia jenuh karena kebanyakan di rumah. Ya kalau dibilang jenuh udah pasti ya, bosan udah pasti. Kalau anak-anak umur kelas 1, 2, 3, 4 itu kan rata pikirannya masih bocah. Bermain ya. Kebanyakan main kan, yeah. Jadi ya mau gak mau, kalau gak dipaksain ya begitu. Kadang dia mau, kadang juga gak mau. Sebagai orang tua sendiri mengalami kesulitan juga sih dalam mendidik anak, terutama bisa di rumah. Kalau sebagai orang tua jelas ada agak kesulitan kan, kalau anak-anaknya lagi nurut ya bagus, kalau nggak nurut ya harus dipaksain juga kan. Kadang juga itu kalau pagi kan bangunnya susah,